Dia yang teriakan paginya paling kenceng, saya doakan nanti malam dapat iPhone 14. Amin. Saya ulangi lagi. Selamat pagi. Waduh, tadi lo mau izin. Dan juga jajaran direksi lainnya. Luar biasa, saya melihat tadi malam itu bapak dan ibu jogetnya ada yang seperti ini gitu ya. Asal. Nanti lalu kita akan jauh lebih seru-seruan bareng dengan ibu-ibu semua. Dan saya pantau dari hari pertama sampai dengan hari ini bapak dan ibu kebanyakan duduk, betul? Gimana kalau kita sekarang kita berdiri, kita akan gerak-gerak sedikit. Dan saya juga mau menginformasikan bahwasanya mungkin bapak dan ibu yang ada di sini masih ada yang belum tahu, ternyata manfaat dari tepuk tangan itu banyak sekali. Sekarang yang merasa pencernaannya kurang baik boleh angkat tangan. Baik semua ya. Oke. Karena salah satu manfaat dari tepuk tangan adalah bisa membuat pencernaan kita jauh lebih baik. Kemudian juga bisa meningkatkan sirkulasi darah yang merasa ngantuk banget gitu ya. Dengan tepuk tangan maka sirkulasi darahnya akan jauh lebih baik dan cepat. Kemudian meringankan radang sendi, mengatasi masalah penyakit paru-paru. Wah, ternyata banyak banget ya. Kemudian juga menyembuhkan masalah pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Untuk itu saya mau mengajak bapak dan ibu semua untuk tepuk tangan lebih kencang lagi. Boleh lebih kencang lagi agar semua masalah dan penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita semuanya hilang. Oke, berikan tepuk tangan yang paling keren untuk kita semua. Nah, kelihatannya ya, yang tepuk tangannya masih pelan-pelan ketahuan ya. Gak ada penyakit apa ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang bapak dan ibu sekarang sudah mulai berjabat tangan belum sih? Kalian bertemu? Sudah. Sekarang saya ingin mengajak bapak dan ibu semua untuk semua sama-sama berdiri dari kursinya sebelum kita melanjutkan pemaparan materinya. Oke, nah dari cara berdiri kelihatan ya. Dari cara berdirinya sudah kelihatan. Oke, sekarang sangat sederhana. Sekarang tugasnya bapak dan ibu boleh cari pasangan di samping kanan kirinya, karena kita dalam permainan kita kali ini kita harus sama-sama berpasangan. Ini adalah silakan berpacari pasangannya kemudian berhadapan satu dengan yang lainnya. Silakan berhadapan, yang tidak ada pasangan itu boleh cari, yang ada boleh teman, boleh bantu, masih boleh bantu apa? Ini tidak ada pasangannya. Oke. Hadiahnya iPhone ya katanya. Oke, sudah berpasangan semua? Sudah. Oke, kalau sudah berpasangan tugasnya dari masing-masing pasangan menentukan siapa yang mau menjadi hijau, boleh angkat tangan. Hijau angkat tangan. Oke, hijau angkat tangan. Apa yang menjadi hijau semua? Oke, pasangan hijau. Sekarang boleh turunkan. Yang menjadi hitam boleh angkat tangan. Ah, yang hitam angkat tangan sudah. Berarti sebaliknya ya Pak ya. Bapak sebaliknya boleh diturunkan kembali. Kalau misalkan Bapak dan Ibu di sini ada masalah dengan partner yang ada di depannya, ini adalah momen yang tepat untuk melampiaskan itu semua. Oh, nggak boleh, nggak ada boleh. Karena kita nggak ada yang punya masalah. Oke, sekarang posisinya silakan saling berhadapan seperti bersalaman, tapi tidak bersentuhan. Oke. Nah, jauhkan dari jangkauan atau gelas gitu ya, karena berbahaya atau mentah karena saking emosinya bapak dan ibu yang hadir pada hari ini. Instruksinya sangat sederhana. Kalau misalkan saya teriakan hijau, tugasnya yang hijau adalah menepuk telapak tangan yang hitam. Mengerti? Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan saya teriakan hitam, si hitam tugasnya menepuk telapak tangan si hijau. Mengerti? Ngerti ya? Yang kalau misalkan saya sebut hitam, yang hitam nepuk, yang hijau menghindar. Oke, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan saya teriakan hijau, si hijau menepuk, si hitam menghindar. Ngerti bapak dan ibu? Kita coba terlebih dahulu. Bapak boleh siap? Oke, siap. Hi. Baru hi ya. Instruksi adalah hijau atau hitam. Siap ya? Hi. Tahu. Kok ini ada yang keras?
konsentrasi, silakan pada posisinya, siap? Siap. Ini adalah momen yang tepat Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu bisa melampiaskan emosi. Siap. Hi. Wih, belum kok ya, belum cocok dengan apa-apa aja, belum baru hi ya. Hi. Jauh. Terima kasih.